Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Tamam. Di sini Tamam akan membagikan tips buat teman-teman yang ingin pasang water heater di rumah ya teman-teman. Jadi water heater ini menggunakan tenaga gas teman-teman. Gasnya itu gas LPG atau gas yang biasa buat masak. Nah di sini Tamam menggunakan water heater Modena teman-teman. Tipe GI6S ya teman-teman. Water heater ini Tamam pasang sendiri teman-teman. Jadi tidak menggunakan jasa teknisi untuk memasangnya. Karena pemasangannya mudah. Jika teman-teman ingin memasang sendiri, Tamam akan kasih tipsnya. Mudah sekali teman-teman. Untuk pertama, water heater ini posisinya di dalam kamar mandi. Karena nanti ada pengaturan minimal gas, maksimal gas, ada minimal air. Jadi kalau water heater ini nanti di luar kamar mandi, teman-teman bisa kerepotan. Nah, water heater ini karena Tamam itu memasangnya itu tidak langsung dengan kran ya teman-teman. Nih, ini krannya agak jauh. Jadi ini ke pojok itu ke pojok. Nah di sini kerannya agak jauh. Jadi Tamam menggunakan selang tambahan. Kenapa Tamam memasangnya menggunakan selang tambahan seperti ini? Sebenarnya dari keran seperti ini ya, dari keran shower itu bisa langsung ke keran ini, water heater ini. Tapi Tamam mending tak sambung dengan selang fleksibel, lalu dengan keran tambahan nanti di sebelah ya. Jadi water heaternya itu tidak persis di atas ketika kita mandi. Nah di sini Tamam meletakkan tabung gasnya tidak di dalam kamar mandi ya teman-teman. Jadi Tamam taruh di luar. Jadi ini selang ya. Ini selang gas nanti keluar teman-teman. Nah, ini keluar nanti ada di luar, selangnya itu keluar agak panjang, ini sekitar 2,5 meter. Di sini Tamam menggunakan kran gas agar panasnya itu lebih rendah lagi. Kalau tidak menggunakan kran gas ini, kemungkinan buat anak kecil itu terlalu panas ya teman-teman. Lalu di sini Tamam karena kamar mandinya itu tidak menggunakan plafon, kamar mandinya itu langsung ke atap, lalu ada lubang lagi di atas. Jadi Tamam tidak menggunakan cerobong. Jadi cerobong di atasnya water heater ini, kalau teman-teman menggunakan atap kamar mandinya ada plafonnya, kalau bisa dikasih paralon untuk keluar exhaust ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa instalasi lalu keluar. Nah itu sekilas tentang pemasangan yang Tamam pakai. Lalu di sini Tamam akan kasih lihat beberapa part yang Tamam gunakan untuk memasang water heater. Part tambahan ya teman-teman. Di sini ini selang gas. Selang gas ini tambahan Tamam beli sendiri 2,5 meter, nanti ditaruh di luar. Ini kran gas untuk memperkecil aliran gas agar tidak terlalu panas untuk anak kecil. Untuk orang dewasa pun kalau tidak pakai kran gas ini masih terlalu panas teman-teman. Bisa 37-38 itu terlalu panas. Kalau pada umumnya kalau pakai selang ini diminimalkan bisa 34-33 seperti itu. Lalu ini Tamam menggunakan selang fleksibel ya. Selang fleksibel ini dari water heater, ini input air. Nanti ini berasal dari pump ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan water torrent, dipastikan water torrentnya itu pancuran airnya itu tinggi. Karena kalau nanti tidak pancuran airnya tidak deras atau tidak cepat airnya, kemungkinan water heater ini tidak menyala.
Lalu ini juga selang fleksibel untuk keluar. Untuk keluar yang sudah panas atau hangat, nanti menuju ke paralon, lalu ke shower. Seperti ini. Ini shower ya teman-teman. Lalu di sini tamam instalasinya itu air ini, air in atau air masuk ke water heater itu selangnya dari luar teman-teman. Karena tamam ini memasang water heater ini tambahan. Jadi bangun rumah ini belum ada water heaternya, lalu saya tambahin water heater. Jadi saya instalasi ulang pipa air ini dari luar. Karena di luar sudah ada jaringan air, tinggal masuk. Jadi di luar sudah ada jaringan air, tamam menggunakan pipa. Nah di sini tamam menggunakan sweet kran lagi. Tujuannya itu ketika nanti water heater ini ada trouble atau ada masalah, tidak menutup jaringan kran PDAM utama. Jadi cukup mematikan di sini. Aliran air yang ke water heater berhenti, teman-teman. Lalu di sini masuk ya ke water heater. Lalu di sini ada out atau keluar. Selang fleksibel lagi. Ini adjustable untuk mengencangkan atau mengendorkan baut yang ke pipa. Mungkin itu pemasangan dari tamam. Jadi cukup mudah teman-teman. Kalau teman-teman ingin memasang sendiri, teman-teman tinggal siapkan alat-alat yang memungkinkan di kamar mandi teman-teman. Karena setiap kamar mandi kan settingannya berbeda. Contoh di tempat tamam itu kan ada angin-angin ya, ada angin-angin udara. Jadi tamam gunakan untuk keluar masuk selang dan keluar masuk pipa air. Lanjut di sini tamam akan memberikan contoh bagaimana menghidupkan water heater ini. Apakah otomatis atau perlu dinyalakan? Kita lihat ya teman-teman. Ini di sini water heater ini Modena GI6S yang tamam gunakan itu menggunakan saklar di sini. Saklar on off. Lalu di sini ada LED karena tamam memilih yang ada LED-nya. Jadi kelihatan temperaturnya berapa. Ini gas untuk mengatur ketinggian gas atau keluar gas. Ini pembakaran besar. Lalu ini keluar air. Maksudnya ini mau airnya sedikit atau banyak, ini bisa diatur di sini. Nah, setelah semua terpasang di sini, tamam akan kasih contoh cara menghidupkan water heater. Pertama-tama switchkan on off ini water heater. Pastikan sudah ada baterai. Baterai ini tujuannya untuk menghidupkan pemantik api ya teman-teman. Seperti di kompor gas itu kan ada pemantiknya. Jadi teman-teman pastikan sudah terpasang baterainya. Lalu sudah ada airnya dan sudah ada gasnya dipasang. Setelah itu teman-teman hidupkan. Tinggal diputar kerannya. Maka water heater akan menyala. Untuk awal-awal di suhu kecil lalu pelan-pelan akan naik. Nah di sini aliran airnya lumayan deras ya teman-teman. Water heaternya bekerja sudah di suhu 41 derajat. Nah di sini kalau tidak menggunakan keran gas ini sudah minimal gas, lalu airnya sudah tinggi, tapi derajatnya atau suhunya itu tinggi teman-teman. Jadi ini tujuannya menggunakan keran. Jadi dikecilkan apinya minimal apinya, lalu suhunya akan pelan-pelan turun. Jadi kalau 38 itu terlalu panas buat anak kecil ya teman-teman.
Nah, seperti ini teman-teman sudah bisa menggunakan water heater untuk mandi air hangat. Nah, kalau 33 derajat, 33 derajat ini terlalu dingin ya teman-teman. Jadi dinaikkan sedikit biar suhu derajatnya ikut naik. Nah, kelihatan kan teman-teman? Jadi pengatur gas ini penting ya teman-teman. Ini bukan bawaan dari Modena, tapi Tamam beli sendiri. Beli di Tokopedia. Oke, sekian cara pemasangan water heater sederhana dari Tamam. Teman-teman bisa lakukan seperti Tamam atau mungkin jadi referensi buat teman-teman yang ingin memasang water heater gas ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komen. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.